Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sebelum saya memulai video kali ini Perkenankan saya memperkenalkan diri Karena ada pepatah mengatakan Tak kenal maka tak sayang Jadi perkenankan saya memperkenalkan diri Nama saya Isra'atul Firdaus Biasa dipanggil dengan nama Firda Dari Stai Miftahul Ula Prodi PGMI 3 di sini saya akan membawakan video yang bertajuk Lepas Standar Perencanaan Pendidikan. Lepas Standar Perencanaan Pendidikan itu ialah tentang standar-standar pendidik. Standar-standar yang harus dipenuhi oleh pendidik dan tenaga pendidikan dan standar itu ialah satu standar isi. Standar, standar isi adalah kriteria minimal yang terdiri dari struktur kurikulum, pengembangan kompetensi, pengembangan materi, dan beban masa studi. Yang kedua adalah standar proses. Kriteria minimal pembel proses pembelajaran berdasarkan jenjang dan jenis pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang ketiga adalah standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan, mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang keempat adalah standar pendidikan dan tenaga kependidikan standar pendidikan dan tenaga pendidikan adalah kriteria profesional yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik dan tenaga kependidikan. Yang kelima adalah standar sarana dan prasarana. Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan tentang ruang belajar, tempat olahraga, tempat beribadah, perpus, dan lain-lain. Yang keenam adalah standar pengelolaan. Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, kegiatan pendidikan. Yang ketujuh adalah sadar pembiayaan. Sadar pembiayaan adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Dan yang terakhir dari delapan standar pen... rencana pendidikan adalah yang kedelapan, yaitu standar penilaian pendidikan. Standar penilaian pendidikan adalah kriteria minimal mengenai mekanisme penilaian hasil belajar peserta didik. Bye-bye. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.